Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Magic 5 Indosiar yang tayang hari ini 28 Juni 2023 episode 100. Sepertinya kali ini Naura benar-benar kaget dengan kehadiran siswa baru yang bernama Lea ataupun Juleha, karena ternyata Rasya sudah mengenal Lea. Dan nampaknya Naura benar-benar kecewa karena Rasya tidak menceritakan bahwa ternyata Rasya memiliki teman baru yang bernama Lea itu. Nampaknya Naura benar-benar cemburu karena Lea sudah mengenal Rasya. Sebaliknya, Rasya mengenal Lea. Nampaknya kecemburuan itu tidak bisa dihilangkan dari wajah Naura. Dan memang cinta Naura kepada Rasya sudah begitu besar sehingga ada wanita yang berkenalan dengan Rasya, Naura pun benar-benar sangat cemburu. Apakah itu artinya kali ini memang Rasya Naura sudah tidak terpisahkan lagi? Walaupun nampaknya Lea ternyata mengagumi Rasya, namun apakah Rasya akan kuat mental dan tetap stay pada satu hati, yaitu Naura? Dan kira-kira apa yang akan dilakukan Naura kepada Rasya karena tidak menceritakan bahwa Rasya sudah mengenal Lea? Apakah akan terjadi kesalahpahaman antara Rasya dan juga Naura? Namun apapun itu, yang jelas kita senang ya guys, ternyata Naura cemburu ketika Rasya mengenal perempuan lain. Itu artinya Naura sangat mencintai dan sangat takut kehilangan Rasya. Makin penasaran? Saksikan terus Magic 5 hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.